KRIRE Marta Dinata adalah kapal fregat milik Angkatan Laut Republik Indonesia. Kapal ini merupakan bagian dari kelas fregat rudal kapal kawal 60M yang dibuat oleh galangan kapal PT PAL Indonesia Persero di Surabaya, Indonesia. KRIRE Marta Dinata dinamai untuk menghormati Raden Edi Marta Dinata, seorang laksamana di Angkatan Laut Indonesia yang dianggap sebagai salah satu pahlawan di bidang kelautan dan perjuangan kemerdekaan. Berikut adalah beberapa informasi mengenai KRIRE Marta Dinata. KRIRE Marta Dinata adalah kapal fregat rudal dengan panjang sekitar 102 meter dan berat benaman sekitar 2.365 ton. Fregat ini dilengkapi dengan berbagai sistem senjata dan sensor modern yang meningkatkan kemampuan pertahanan dan serangan. KRIRE Marta Dinata didesain untuk beroperasi dalam berbagai kondisi laut dan memberikan kemampuan taktis yang kuat. Kapal ini memiliki desain yang efisien dan dirancang untuk dapat beroperasi dalam berbagai misi, termasuk patroli laut, anti penyelundupan, dan pertahanan wilayah perairan Indonesia. Fregat ini dilengkapi dengan berbagai sistem senjata, termasuk rudal jelajah, rudal permukaan ke udara, meriam, torpedo, dan peluncur anti kapal selam. Selain itu, KRIRE Marta Dinata juga dilengkapi dengan sistem sensor canggih, termasuk radar pencarian dan penjejak, sistem sonar, dan sistem komunikasi terbaru. KRIRE Marta Dinata berperan sebagai bagian dari Armada Angkatan Laut Republik Indonesia dan terlibat dalam berbagai misi, termasuk patroli keamanan laut, operasi anti kapal selam, dan latihan militer regional dan internasional. KRIRE Marta Dinata dimiliki oleh Angkatan Laut Republik Indonesia dan menjadi salah satu kapal perang penting dalam mendukung keamanan maritim dan pertahanan wilayah perairan Indonesia. KRIRE Marta Dinata merupakan salah satu kapal perang modern Indonesia yang memiliki peran penting dalam menjaga kedaulatan dan keamanan laut negara serta menjalankan tugas-tugas militer dan operasional lainnya di wilayah perairan Indonesia dan sekitarnya. KRII Gusti Ngurah Rai adalah kapal perang milik Angkatan Laut Republik Indonesia. Kapal ini merupakan kapal fregat rudal kelas Sigma 10514 yang dibuat oleh galangan kapal PT PAL Indonesia bekerja sama dengan Damensel de Naval Shipbuilding dari Belanda. Nama KRII Gusti Ngurah Rai diambil untuk menghormati nama salah satu pahlawan nasional Indonesia, yaitu I Gusti Ngurah Rai, yang merupakan seorang pejuang perang kemerdekaan dari Bali. Berikut adalah beberapa informasi mengenai KRII Gusti Ngurah Rai. KRII Gusti Ngurah Rai adalah kapal fregat rudal dengan panjang sekitar 105 meter dan berat benaman sekitar 2.365 ton. Fregat ini merupakan bagian dari kelas Sigma 10514 yang dikembangkan oleh Damensel de Naval Shipbuilding dan memiliki desain modular yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan tugas operasional. KRII Gusti Ngurah Rai dilengkapi dengan teknologi modern dan sistem senjata yang memungkinkannya untuk melaksanakan berbagai misi, termasuk patroli maritim, anti penyelundupan, dan anti kapal selam. Kapal ini juga memiliki kemampuan anti udara dan dapat membawa berbagai jenis rudal permukaan ke udara, rudal permukaan ke permukaan, torpedo, dan meriam. Fregat ini dilengkapi dengan berbagai sensor canggih, termasuk radar pencarian dan penjejak, sistem sonar, sistem komunikasi, dan sistem pertahanan elektronik untuk mendeteksi ancaman dan menghadapinya. KRII Gusti Ngurah Rai berperan sebagai kapal perang dalam mendukung keamanan maritim dan pertahanan nasional Indonesia. Kapal ini terlibat dalam berbagai misi operasional, patroli laut, dan latihan militer baik di perairan nasional maupun dalam kerjasama regional dan internasional.
KRII Gusti Ngurah Rai dimiliki oleh Angkatan Laut Republik Indonesia dan menjadi bagian dari Armada Angkatan Laut untuk menjaga kedaulatan dan keamanan laut negara serta berkontribusi dalam menjalankan tugas-tugas militer dan operasional lainnya. KRII Gusti Ngurah Rai adalah salah satu kapal perang modern Indonesia yang memiliki kemampuan tempur yang canggih dan berperan penting dalam menjaga keamanan maritim dan pertahanan wilayah perairan Indonesia.